Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di channel HD Kitchen. Ini adalah pokok kesum yang saya tanam di belakang rumah saya. Okey, sekarang jom kita petik daun kesum untuk dimasak pada video kali ini. Sambil saya petik pokok kesum tu, dapatlah saya melihat pemandangan menghijau dan mendamaikan. Ada pokok lengkuas, ada pokok pisang dan bermacam-macam lagi pokok yang ada di belakang rumah saya. Pada video kali ini, saya nak kongsikan resepi asam pedas ikan kembung style Johor. Sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel HD Kitchen. Bahan yang diperlukan adalah 2 biji bawang besar, 5 ulas bawang putih, 1 inci halia, 1 inci kunyit hidup dan 20 tangkai cili kering. Cili kering ni saya dah potong, buang biji dan rebus sekejap. Kesemua bahan-bahan ni perlu dikisar di dalam pengisar. Saya gunakan 6 ekor ikan kembung. Kalau nak guna ikan lain pun boleh juga ya. Saya juga gunakan 1 biji tomato, 7 biji bendi dan sedikit daun kesum yang saya petik tadi. Seterusnya, kita tuangkan minyak ke dalam kuali. Anggaran minyak ni adalah dalam 2 sendok. Kita tunggu sampai minyak tu panas dan kita tuangkan bahan-bahan yang kita telah kisar tadi. Sambil tu, kita kacau-kacau rempah tumisan ni sehingga naik minyak. Okey, pastikan di bawahnya tidak hangus ya. Kalau tak, nanti asam pedas kita akan jadi pahit. Waktu menumis ni, minyak tu akan terpercik-percik di sekitar dapur kita kan. Jadinya untuk langkah yang bijak, saya akan tutupkan kuali ni supaya ia tak terpercik. Tak adalah penat sangat kita nak mengemas kan. Tapi kena rajin buka dan tengoklah apa jadi pada rempah tumisan kita tu. Jangan sampai hangit pula tau. Bila dah pecah minyak macam ni, kita akan masukkan sedikit air dan tumiskan balik. Tunggu pecah minyak lagi sekali, barulah asam pedas kita sedap dan tahan lama. Kena tunggu pecah minyak 2 ataupun 3 kali. Selepas pecah minyak kali kedua, kita masukkan ikan yang kita gunakan. Tak kisahlah sama ada ikan kembung ke, ikan merah ke ataupun ikan jenaha. Apa-apa ikan pun sedap masak asam pedas ni. Kita masukkan juga daun kesum. Kita gaul-gaul ikan ni. Jangan gaul kasar sangat ya, sebab ikan ni mudah hancur. Kita tambahkan 2 cawan air. Satu cawan tu kita bilaslah blender tu. Sayang kan perencah-perencah masih melekat kat dalam tu. Sementara nak tunggu mendidih, kita boleh masukkan air perahan asam jawa. Masukkan garam secukup rasa.
masukkan sedikit gula supaya kita boleh memancing rasa. Jadi asam pedas tu akan lebih sedap lah. Kalau suka, boleh masukkan sedikit ajinomoto ataupun bahan perasa lain. Kacau-kacau sikit supaya semua perasa tu sebati. Jangan kacau kuat-kuat ya, sebab ikan ni nanti dia akan hancur. Bila kuah dah mendidih, boleh terus masukkan bendi dan tomato. Saya lebih suka masukkan bendi dengan tomato ni waktu kuah dah mendidih, sebab saya lebih sukakan tekstur bendi tu yang ranggup. Kalau kita masukkan lebih awal, bendi dengan tomato tu akan lembik. Asam pedas ikan kembung style Johor dah siap. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel ini untuk resepi yang lebih menarik di masa akan datang. Terima kasih kerana sudi menonton. Bye. Jumpa lagi.